Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Kenapa berhenti jam 1 sedangkan banyak lagi urusan kerajaan soal Taqiyuddin? Kuala Lumpur, penangguhan sesi persidangan Dewan Rakyat pada jam 1 tengah hari mencetuskan tanda tanya dalam kalangan pembangkang yang mempersoalkan kewajaran ia ditangguhkan sedangkan banyak urusan kerajaan belum selesai. Hari ini adalah hari terakhir bagi mesyuarat pertama Dewan Rakyat Penggal ketiga Parlimen ke-15 selepas 19 hari bersidang. Timbalan Speaker Datuk Ramli Muad Nor menangguhkan persidangan selepas tiga ahli parlimen membahaskan rang undang-undang RUU Keselamatan Cyber 2024. Dijangkakan 16 lagi ahli parlimen akan membahaskan RUU berkenaan sebelum diteruskan dengan RUU Perlembagaan Pindaan 2024 berkaitan kewarganegaraan yang juga dijadualkan untuk dibentangkan bagi bacaan kali kedua hari ini. Pada minggu ini, sesi Dewan Rakyat yang bermula pada jam 10 pagi tidak ditangguhkan seperti kebiasaan pada jam 1 tengah hari selepas diusulkan Ahli Parlimen Kerajaan dan Urusan mesyuarat membabitkan pembentangan RUU dan perbahasan berlangsung sehingga lewat petang. Dato' Sri Taqiyuddin Hassan, PN Kota Baru membangkitkan persoalan mengapa sesi Dewan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari. Kenapa hari ini berhenti jam 1 sedangkan banyak lagi urusan kerajaan hari ini hari terakhir? Ada urusan kerajaan belum selesai lagi. Pindaan perlembagaan RUU rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 pun ada. Apa rahsianya? Katanya. Terdahulu Ramli berkata beliau akan menghenti sesi Dewan pada jam 1 tengah hari kerana tiada usul penangguhan daripada pihak kerajaan. Saya di sini hanya melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan peraturan mesyuarat. Jadi yang berhormat, bila tiada usul, kita tetap balik peraturan yang menyatakan jam 1 tengah hari ditangguhkan. Dengan ini, saya tangguhkan mesyuarat ke jam 2.30, katanya. Raya Jelutong kemudian bangun dan menyifatkan pertanyaan Taqiyuddin berniat jahat.